Dilaporkan Israel akan mengirim pasukan dan menambah bantuan ke Ukraina yang tengah digempur Rusia. Hal tersebut dilakukan lantaran Israel geram terkait langkah Rusia yang diduga mendukung kelompok militan Hamas di Gaza. Lantaran hal tersebut, anggota Dewan Israel Amir Weidman akan membalasnya. Meski demikian, menurut Weidman, di tengah perang Hamas Israel, negaranya tak memiliki amunisi cadangan. Namun, apabila perang di Gaza berakhir sebelum perang di Ukraina selesai, Weidman menyebut senjata Israel akan berada di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai Israel berniat mengirimkan sistem peringatan dini kepada Ukraina untuk melawan serangan udara dan pesawat tanpa awak Rusia. Rencana itu disampaikan oleh Gilad Erdan yang menjadi perwakilan tetap Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut Weidman, rencana pengiriman tersebut tidak muncul secara mendadak. Kendati begitu, Weidman tidak menyampaikan secara detail dugaan peran Rusia dalam perang Hamas-Israel. Pihaknya juga menyatakan tidak jelas sedalam apa Rusia terlibat. Sebelumnya, Weidman juga menuding Rusia membantu Hamas saat diwawancarai Rusia Today pada Oktober 2023. Lantas, Weidman memastikan bahwa Ukraina akan menang. Selain itu, pihaknya juga menekankan Rusia akan membayar penuh atas tindakan yang telah dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.